Friends. Sebelum nonton video ini, jangan lupa ya untuk subscribe YouTube saya dulu. Karena dengan kalian mensubscribe YouTube ini, berarti Anda membantu supaya saya bisa memberikan lebih banyak lagi informasi, bahkan edukasi buat kamu semua, Zee Friends. Terima kasih. Halo Zee Friends, ini episode yang tidak saya tunggu-tunggu sebenarnya. belum 2 menit ya. 10 menit sebenarnya kalau gue nanya, ini kan masih opening. Bisa. Di episode kali ini saya akan membiarkan Koi untuk bertanya mengenai kehidupan cinta dan seks saya. Tapi hantu blau. Gue kalau jongkok mikirnya lebih lancar soalnya. Oke, itu sudah, silahkan. Tanya apa ya? Lu punya sex toy berapa? Aduh, yang sering dipakai atau seluruh koleksi? Yang sering dipakai. Yang sering dipakai sih cuma dikit, cuma ya 5. Kegunaannya 6 itu satu-satu dong sebutin. Oke. Yang pertama jenisnya apa? Yang paling gua suka yang rabbit. Ini gara-gara gua. Karena bisa ngegali di dalam ya? Bukan. Gara-gara gua dulu tuh kan ngefans banget nonton film itu loh, apa Sex and the City. Itu kan diperkenalkan situ ada yang rabbit-rabbit itu jadi ini misalnya gini nih ya, ini sex toys-nya itu kan. Terus dia tuh kayak ada ininya sedikit lagi di sini jadi. Oh, gua tahu yang ada gitunya ya. Jadi itu gua tahu sih bukan buat nyolok pantat ya. Bukan. Gua suka ngebayangin kalau dimasukin di sini. Oh, enggak nyampe ke pantat. Iya, jadi kalau misalnya ini kan gua suka yang kepalanya itu bisa ada. Jadi emang agak mahal itu karena dia ada setelannya di sini. Jadi kepalanya bisa muter. Dia bisa yang begini gitu atau dia bisa muter gini atau dia bisa set gitu. Iya, emang lumayan mahal. Nah, yang gua suka rabbitnya di sini itu dia getar doang sih. Gitu. Terus jadi kalau ini getar, dia itu bisa ini ngerangsang klitoris. Jadi gila tuh enak banget ya. Dalamnya itu dia bisa ngerangsang G-spot gue. Nanti kalau luarnya itu dia ngerangsang klitorisnya. Dan warnanya pink. Sudah terjebak di pertanyaan pertama. Sudah terjebak dia di pertanyaan pertama, santai aja. Terus kalau yang satu lagi sebenarnya sih apa ya itu atau yang kecil-kecil yang kayak misalnya buat saat lagi macet itu ada yang kayak lipstick kecil gitu geter-geter gitu. Ada yang lagi macet loh. Anjir. Aduh, macet nih, masukin dulu deh. Lumayan buat ya udahlah buat lucu-lucuan gitu atau oh ini yang gitu yang kecil gitu ya iya yeah, gue tahu tuh pernah suka lihat gue di hentai-hentai itu terus atau kan misalnya kalau ini ada beberapa yang gue suka pakai tapi ini dulu ya gitu atau nggak kalau pas gue lagi berminyak, gua lagi punya pacar gitu karena ini tuh lu pernah nonton film ini nggak sih Ugly Truth yang dia pakai celana dalam yang bisa getar terus ada remote-nya. Nah, gitu gue kalau lagi pada saat gue lagi itu sama cowok gue pakai tuh celana dalamnya itu yang ada vibrator-nya. Remote-nya gue kasih ke dia. Oh, bisa main begitu. Iya, jadi kan lucu guys main jalan. Pantes cowok gitu. Dia sudah tidak butuh PS4. Ada remote yang lain yang bisa dimainin. Cuma kadang-kadang kalau lagi jalan kayak begitu jadi enggak konsen kan? Lagi karena jalan pencet. Iya kan lagi jalan. Di jalan. Yang paling stres. Kalau lagi berdiri nggak terlalu kerasa. Yang paling susah tuh kalau lagi duduk. Misalnya lagi makan malam dinner di restoran. Jadi dulu ada cowok gue tuh iseng banget. Dia ngajak ke restoran tuh. Gila waktu itu which is di Hollywood ya. Restorannya tuh yang benar-benar fine dining. Terus dia mencetin terus kan ada beberapa yang sampai begitu banget. Terus gue sampai aduh pening gue pengen sialan. Kan masih jaim terus muka gue udah merah gitu kan. Tuh kan udah gila tuh asli gue rasa tuh udah basah abis tuh kayak celana. Terus mana lagi ya? Apalagi? Sama gue suka yang buat fingering. Kan biasanya kalau buat itu bisa dipakai sama cowok atau bisa dipakai sama guanya sendiri. Oh, dimasukin ke jari. Jadi masukin ke jari terus dia tuh ada kayak pare tapi kecil gerigi-gerigi gitu. Jadi buat dua jari. Berarti yang tidak mampu beli bisa pakai pare ya. Dalamnya keluarin. Itu kayak pare. Ntar parenya rusak dong di dalam. Ya kayak gitu sih gerigi-gerigi gitu seret gitu kan. Set gitu dimasukin kayak gitu. Itu tuh seru banget. Udah. Kerasa udah. Di dinding vaginanya. Udah berhenti sex toy dah. Udah enggak menarik sekarang. Enggak menarik. Oke, ganti. Tapi jelasin semuanya. Pernah pakai lilin enggak? Lilin apa? Lilin di itu kan suka di punggung gitu-gituin. Enggak. Tidak suka. Lu enggak pernah BDSM? Tidak suka. Gue pernah lagi hubungan during intercourse gitu terus tiba-tiba napsu gitu terus dia nabok pantat gue itu gue langsung nggak napsu sih gitu. Oh lu tidak suka kekerasan? Gue suka rough tapi gue nggak suka dikasarin. Gimana tuh? Gimana? Nabok kan masuknya rough belum kasar kalau pantat. Enggak dong. Kalau kasar itu nyakitin. Kalau nabok itu nyakitin. Tapi kalau rough itu bisa intensitasnya yang kuat.
gitu. Oh. Jadi pada waktu itu gue bukan cuma dapat multiple orgasm, tapi gue juga senang dapat serial orgasm. Orgasme yang tiap detik ada kayak petasan Janway itu gitu. Role play lu yang paling aneh ngapain? Role play lu yang paling aneh. Yang fetish sih. Agak aneh menurut gue awalnya. Jadi apa namanya? Fetishnya ngapain? Ngemutin fetish. Mata kaki. Ngapain? Iya, jempol. Eh bener lagi. Padahal gue asal nembak. Gue bilang, apa namanya, dan ini bukan dengan suasana mau berhubungan seks pula gitu ya. Tapi ya masih flirting-flirtingan gitu-gitu. Terus kayak gini, gue pikir dibukain kaki sepatu gue. Gue pikir, oh ya udah kalau dibukain gitu kan ya. Terus dia pijit-pijit kaki gue, kan enak kalau dipijit ya gitu. Eh ternyata lama-lama, dari ampun kok kenapa. Terus tahu-tahu dia sudah mengisap juga. It's weird, tapi abis itu gue mikir gini, enggak deh, coba deh gue nikmatin aja. Satu, kan gue gak disakitin. Satu, dia gak nyakitin gue gak nyakitin dia. Gitu ya, memang agak aneh, tapi kan gak menyakiti gitu, so yaudahlah. Fantasi seks lu yang belum kesampaian apa? High Mile Club. Gue tuh gue kan sering kalau terbang kemana-mana itu tuh. Oh, di pesawat? Iya. Gue pernah dulu ngajak suami gue marah. Asik, kan seru. Enggak, ntar digedor-gedor. Ya biarin aja udah nikah ini mau diapain. Ya gak mau. Oh, di pesawat. Ya parno gitu. Aduh, gue pengen banget kayaknya seru gitu loh. Tapi gak kalo, mau, kalo fantasi kan gampang lu, kan? Fantasi lu yang udah kesampaian dan ternyata memang seseru itu. Mampus, gue bilang juga mampus lu sama gue. Aduh. Wah. Terus? Gue, apa namanya, gue pikir gak bisa tadinya. Tapi ternyata bisa juga. Jadi bener-bener tergantung sama cowoknya. Gue pengen ngerasain squirt. Gitu, tapi di hubungan seks yang 48 jam. Tapi bukan yang gak berhenti-berhenti gitu. Maksudnya gini, 48 jam itu kan kurang lebih 2 malam lah ya. Gue hitungannya 2 malam. Mikirnya gue, jadi bukan 2 hari, 2 hari kan 1 malam. Jadi ini benar-benar 2 malam gitu. Jadi kayak misalnya lu tinggal lu makan ya. Ini minuman sama makanan kurang lebih gak jauh-jauh dari ranjang. Jadi sekalinya lo break, paling lo flirting-flirtingan. Terus begitu lo ke toilet gitu, terus lo lanjut lagi, terus lo ngobrol lagi, lo coba gaya baru. Terus lo itu sih orang sering tuh yang punya pacar tapi pengangguran gitu. Weekend. Oh ya, oh. Gue pikir itu gak pernah bisa gitu. Tanya kan. Bisa. Maksudnya siapa sih orang yang bisa? Mau, yang mau segitunya. Dan yang mau segitunya amat juga. Ternyata memang kalau lo emotional connected, bisa lo gitu. Bisa. 8 menit dari pertanyaan, masih sisa 2 menit. Masih sisa 2 menit ya? Oh my god! Masih sisa 2 menit! Oke. Okay. Anjir, apa lagi ya? Tadi apa, itu udah. Sex toy, ini. Sex. Pernah ada lu melakukan hubungan seks, terus lu menyesal? Iya. Yeah. Hubungan seks yang lu sesalin pernah gak? Yang paling lu sesalin coba kayak gimana? Yang nyongotor-ngotorin vagina doang. Kok ngerti nih? Yang bikin, alah, gue mandi untuk sesuatu yang gak ada nih. Hah? Udah nih? Serius udah? Oh my god. Thank you. Ya memang sih ada kondom dan segala macam. Cuma it was like, aduh, gitu kan maksud gue. Belum foreplay, gak foreplay gimana-gimana banget gitu kan. Udahlah, udah kelar. Udah sama-sama horny gitu kan. Udah nih. Gue pikir, oh ya udah biasanya mungkin excited kali ya. Udah lama gak ketemu gini-gini gitu kan. Abis dari luar kota ya sudah lah ya. Abis itu kejadian lagi sama gitu lagi. Ya udahlah. Gak bisa okay. Gue kayak nih, gitu. Terakhir ya, pertanyaan terakhir berarti. Ya. Okay. Penis yang pernah lu pegang paling gede segede apa? Pas dong terakhir dong, puncak kan. Itu kayaknya kalau nggak salah dia campuran antara Arab dan Inggris. Oh. Dia ada Arabnya, ada Inggrisnya. Repot nih dia kalau pakai celana ya, sinyaplak-nyaplak kan. Iya repot, jadi pernah kita lagi bercanda-bercanda apa gitu, terus dia ereksi gitu tengah-tengah. Untung gue kan suka bawa tas gede tuh ya, gitu. Jadi pas gini gue bilang, lo kenapa udah kenceng gitu? Lu sih bercanda-bercanda, floating-floating itu kita lagi nonton gitu. Itu kayak di Staples, ini di LA, downtown gitu kan.
kalau ketakutannya naik ke sini tuh penisnya. Udah enggak apa-apa, enggak apa-apa. jangan takut. Ya, udah enggak apa-apa, enggak apa-apa. Sama-sama lobang. Udah habis ya? Sini. Udah habis. Aduh. Tapi sudah. Gimana lu cukup tersiksa tapi dengan pertanyaan gue? Enggak sih, kenapa gue takut ya apa gitu ya enggak gena gitu, tapi ya sudahlah ya. Ih, gue bisa aja kalau mau enggak gena. Enggak usah. Cuma kan gue masih menjaga nilai-nilai kesopanan. Orang yang lebih tua. Ya, kayaknya bahagia ada di channel ini, dia bisa menyiksa gue. Thank you sih friends buat dengerin. Gue lebih bahagia di channel ini daripada di channel gue sendiri loh. Aduh, jadi udah ya, udah gak penasaran lagi ya. Kan masih banyak yang suka nanya fantasi Mbak Zoya apa sih ini, itu apa sih. Udahlah, udah dibuka. Pokoknya sama diingat koi, tadi jenisnya ya. Yang rabbit. Nanti buat kado itu, kado ulang tahun bini lo tuh. Wah edan. Ih, enak tahu, enak Ri. Nanti gue coba dulu. Ntar gue ini. Kalau enak di gue, baru gue kasih dia. Lo mau dimana di lubang pantat lo? Eh, gak boleh ngomong pantat gak sopan. Ya, dubur. Oh dubur, ya. Lebih dubur. Intim, dubur lebih intim. Sakit tahu. Iya Tom, jadi... Di episode yang ini minumnya lebih sering loh, iya, daripada yang tadi-tadi loh. Gila, sampai segini muka amat. Berminyak tadi, kelihatan jadi keringetan. I know. Abis dia suruh gitu, dia nanya kayak gitu kan gue jadi ngebayangin mana, mau gak mau gitu. Iya. So thank you sih friends buat menyaksikan ini sudah selesai urusan dengan koi. Kecuali kalau misalnya menurut Zifriends, wah seru banget nih episode nih, ulang dong panggil koi lagi ya, nggak tahu ya, semoga dia nggak terlalu sombong untuk datang dan dipanggil. Dan orang saya nggak punya kegiatan, masa dipanggil nggak datang. Siapa tahu dia bisa memeluapkan emosi-emosi seksualnya, ya kita selesaikan juga secara seksual di channel ini. Thank you Zifriends, sampai ketemu lagi bersama dengan saya dan Koyo Cabe. Bye! Kapunka. Kapun Hama, terima kasih. Oh iya kan? Iya, oh ya, Kapun Hap.